Kawan Cerdas dalam rangka mengembangkan potensi siswa di bidang seni dan budaya, Dinas Pendidikan dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menyelenggarakan Festival dan Lomba Seni Siswa atau FLSS SMK tahun 2015. FLSS ini merupakan acara rutin yang digelar pada setiap tahunnya. Acara ini diselenggarakan di SMK Negeri 1 Kasihan Bantul Yogyakarta selama 2 hari, yaitu Rabu 29 April dan Kamis 30 April 2015. FLSS ini diikuti oleh siswa-siswi SMK SDIY yang mewakili 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Bidang yang dilombakan dalam Festival dan Lomba Seni Siswa SMK tahun 2015 ini adalah Lomba Karawitan, Teater Berbahasa Jawa, Tari Putra, Tari Putri, dan Panembrama. Lomba ini diadakan untuk mencari siswa-siswi berbakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang khusus bagi SMK yang tidak memiliki keahlian dalam seni. Festival Lomba Seni Siswa tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta bagi sekolah menengah kejuruan ini merupakan agenda rutin dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2015 ini kita mengadakan lomba untuk 5 bidang lomba meliputi seni tari putra, seni tari putri, karawitan, teater, dan panembrama. Acara pertama yaitu pada tanggal 29 April 2015 mengadakan lomba karawitan dan teater berbahasa Jawa. Acara ini dimulai dengan sambutan dari Ibu Triana Purnamawati, MM selaku Kabidikmenti Dikbora DIY. Ia mengungkapkan bahwa tujuan diadakan lomba ini adalah khusus bagi sekolah menengah kejuruan yang tidak memiliki jurusan keahlian bidang seni sehingga dapat menghasilkan anak-anak yang berbudaya dan berkarakter. Lalu acara dilanjutkan dengan pembukaan festival dan lomba seni siswa yang ditandai dengan pemukulan gong menandakan acara resmi dibuka. Acara dimeriahkan oleh penampilan siswa dan siswi SMK Negeri 1 Kasihan yang menampilkan karawitan. Anak-anak mengikuti dengan sangat antusias. Pada hari ini anak-anak memakai busana adat Jawa. Kami lihat begitu hebat, begitu istimewanya anak di Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Dan mudah-mudahan memang mereka menjadi penerus bangsa kita, menjadi generasi penerus bangsa kita yang handal dan berbudi luhur serta berkepribadian yang baik. Kawan Cerdas, dalam festival dan lomba seni siswa, bidang lomba karawitan terdapat lagu wajib dan lagu pilihan yang harus dibawakan tiap kelompok peserta. Untuk lagu wajib yang ditampilkan adalah Latrang Stikapan Mataram Lara Slendro Patut Manyuro. Dan untuk lagu pilihan yaitu Ayang Guyu dan Jamu Jawa Laras Pelok Patat Nong. Lomba karawitan ini diikuti oleh 5 sekolah dari kabupaten kota yang terpilih. Untuk perwakilan Kabupaten Sleman diwakili oleh SMK Penerbangan yang menampilkan Latrang Srikaton Mataram Lara Slendro Patat Manyuro dan Jamu Jawa. Ini diperuntukkan bagi siswa yang kompetensinya itu tidak di seni, namun kompetensinya di luar yang non-seni. Jadi anak-anak kelompok teknologi ataupun untuk bisnis dan manajemen ataupun yang untuk pernian dan lain-lain itu bisa mengikuti karena kita berharap bisa menggali anak-anak di samping mereka sekolah di SMK mempunyai kompetensi sesuai bidang mereka yang geluti, namun di sisi lain mereka juga mempunyai sisi dalam hal budaya. Dari Gunung Kidul diwakili oleh SMK Sanjaya Ngawen yang menampilkan Latrang Srikaton Mataram Lara Slendro Patut Manyuro dan Ayung Guyu. Dari Bantul diwakili SMK Negeri 2 Kasihan menampilkan Latrang Srikaton Mataram Lara Slendro Patut Manyuro dan Ayung Guyu. Kulon Progo diwakili SMK Taman Siswa yang menampilkan Latrang Srikaton Mataram Lara Slendro Patut Manyuro dan Jamu Jawa. Dan untuk Kota Yogyakarta diwakili SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang menampilkan Latrang Srikaton Mataram Lara Slendro Patut Manyuro dan Ayung Guyu. Antusias para peserta sangat luar biasa. Terbukti saat melakukan perlombaan, para peserta sangat senang dan serius dalam melakukannya. Para peserta lomba terlihat cantik dan gagah dalam menggunakan pakaian kebaya tersebut.
Dalam lomba kerawitan ini, waktu yang diberikan kurang lebih 15 menit. Tiap peserta harus melakukan atau menyajikan gending wajib, yaitu gending ladrang, Sri Katon, Mataram, Laraslendro, Patat Manyura, dan juga menampilkan gending pilihan, Ayong Guyu, dan Jamu Jawa Laras Pelok Patat 6. Kawan Siti melaporkan untuk kawan cerdas di rumah.